Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Ruli Rijali Channel ya. Pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas tentang Liga Champion ya. Liga Champion Eropa yang sudah memasuki semifinal ya. Oke, di antaranya itu Real Madrid menghadapi Bayern Munchen ya. Kemudian untuk Liverpool menghadapi AS Roma. Oke, kali ini gua mau ngebahas formasi, prediksi formasi yang akan dipakai Real Madrid ya di semifinal Liga Champion kali ini. Gua di sini mau mempraktekannya menggunakan PES 2018 ya. Oke, langsung aja geng. Kita pilih timnya. Oke, di sini formasi bawaannya mungkin ya. Biasanya Real Madrid memakai formasi 4-3-3 ya, dengan 3 striker di depan ya, sayap kanan dan sayap kiri ya, Ronaldo dan Bale. Di depan Benzema sebagai striker, di lini tengah ada Casemiro, Modric dan Toni Kroos. Tapi di sini saya akan memakai formasi 4-2-2 ya geng ya, ataupun 4-4-2 ya, seperti ini formasinya geng. Ini formasi hampir mirip melawan melawan Juventus sebelumnya ya geng ya. Kita geser posisi ya, ke depan Modric, ke depan Casemiro juga ke depan geng. Toni Kroos kita sejajarkan menggunakan formasi 4-4-2 ataupun bisa formasi 4-2-2 ya geng, formasi bentuk seperti ini. Oke. Dengan satu striker dan second striker satu ya geng ya. Oke, kita geser ya. Oke, kita satu second striker, saya akan mencoba di sini Gareth Bale ya, dengan strikernya Cristiano Ronaldo. Second striker ya, Gareth Bale, dan kita ganti di sayap kiri Isco ya. Isco, kemudian Casemiro digeser center midfielder. Oke, seperti ini. Di lini tengah ada Casemiro, Kroos ya. Di sayap kanan ada Modric, sayap kiri ada Isco ya. Tapi mungkin untuk Gareth Bale bisa diganti ya oleh Marco Asensio. Saya jujur lebih suka Marco Asensio ya untuk second striker ya geng ya. Ataupun bisa Lucas Vazquez ya untuk second strikernya, untuk membantu Ronaldo ya di lini depan. Oke, seperti ini geng, formasi, prediksi formasi yang akan dipakai Real Madrid nanti melawan Bayern Munchen ya di semifinal. Tapi ini juga bisa formasi berubah menjadi 4-3-3 geng, apabila Isco maju ke depan, sedikit ke depan ya, Modric sedikit bergeser ke lini tengah ya, formasinya berubah menjadi 4-3-3 ya geng ya. Oke, ke Isco kita geser lagi ke bawah, menjadikan formasi 4-2-2 ataupun 4-4-2. Tapi mungkin Isco sering maju ke depan ya geng ya. Jadi formasinya bisa berubah menjadi 4-3-3 geng. Tapi saya prediksi formasi yang akan dipakai Real Madrid menggunakan formasi 4-4-2 ataupun 4-2-2 seperti ini geng, untuk menghadapi Bayern Munchen. Oke. Semoga aja, saya harapkan formasi ini bisa diterapkan oleh pelatih sang Zinedine Zidane ya. Oke. Di lini belakang ada Sergio Ramos, Varane, Marcelo dan Dani Carvajal ya geng. Oke geng. Oke, mungkin itu sekian dari saya bagaimana prediksi formasi Real Madrid ya menghadapi Bayern Munchen yang akan melaju ke semifinal ya untuk leg pertama ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.